أفلا تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang soleha. Gimana sih istri yang soleha itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh, dia taat kepadamu. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga hartamu. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. "Fa'in karihtumuhun." Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, "Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi yang kalian benci, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya, dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.